Sahbihi wasallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi litaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu al-'adzim. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Semoga serangkaian amaliah ibadah yang kita laksanakan ini Allah catat sebagai amaliah yang soleh. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah di dalam mengamalkan, memperjuangkan, serta menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita untuk bersegera. Bersegera dengan apa? Bersegera dengan ampunan Allah. Bersegera dengan maghfirah Allah. Bersegera dengan surganya Allah, yang surga adalah seluas langit-langit dan bumi. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, di situ dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah dengan ampunan Allah, bersegeralah dengan maghfirah Allah, bersegeralah dengan surganya Allah, yang surga luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa dijelaskan di dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaiz wal-'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan terang-terang maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Baik dalam keadaan malam maupun dalam keadaan siang. Baik itu diumumkan maupun tidak diumumkan. Baik itu dalam keadaan beruntung maupun dalam keadaan rugi. Itu orang yang apa? Orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yang surganya seluas langit-langit dan bumi. Maka dari itu tak kala kita berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, hendaknya hartanya kita belanjakan dengan harta yang fresh. Apapun dalam beramaliah hendaknya kita fresh. Karena acap kali kita terkadang kalau memberi orang itu ada kalimat begini, daripada nggak dimakan, kan begitu, berarti sisanya daripada nggak dimakan, begitu, daripada kalau sudah daripada niatnya hasilnya mendingan, kan gitu kan.
Kalau niatnya daripada, hasilnya mendingan. Maka dari itu orang beriman yang akan mendapatkan surganya Allah, yaitu tadi orang yang mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena terkadang ada orang begini, saya mau memecahkan batu, harus panggil media elektronik, panggil wartawan, panggil 1000 orang untuk menyaksikan saya akan memecahkan batu. Ternyata sudah kumpul itu 1000 orang, nih sudah kumpul 1000 orang itu, sudah media sudah datang, semua mau meliput. Ternyata mecahinya pakai bodem. Mecahinya pakai apa? Pakai martil, pakai bodem itu kan yang gede itu. Anak TK juga bisa. Ini terkadang kita baru nyumbang 1 juta aja. Tolong panggil media, panggil semuanya wartawan, panggil 1000 orang. Padahal mohon maaf bapak-bapak, hadirin semuanya, ada orang yang sanggup dia membelah gunung, akan tetapi dia tidak mengakui itu bukan saya. Artinya apa? Artinya di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah boleh diumumkan dalam rangka untuk memberi motivasi yang lain. Tetapi yang lebih utama adalah dalam keadaan syirik. Ada orang yang tahu-tahu dia bisa membangun masjid, ya kan? Dengan menghabiskan berapa, bahkan sampai triliunan, tapi dia nyantai-nyantai aja. Bahkan gak mengakui dia yang membangun, bukan saya. Itu begitu ya. Maka dari itu orang yang beriman yang akan mendapatkan surga dari Allah, yang surga adalah seluas langit-langit dan bumi, adalah orang yang mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di sini masih banyak itu menerima infak, sedekah, ya kan, dalam rangka untuk pembangunan. Kalau di luar sono juga masih banyak. Ada guru-guru kita yang sedang membangun pesantren, ya kan? Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita juga banyak yang sedang membangun pesantren. Maka silakan berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam rangka untuk apa? Untuk kemaslahatan, lebih-lebih untuk sarana pendidikan, dalam rangka untuk apa? Mengawal keberadaan agar Islam itu senantiasa eksis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang beriman, orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yang surga adalah seluas langit-langit dan bumi. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz. Apa itu? Orang yang mampu mengendalikan amarahnya tatkala dia sedang marah. Sebab kalau kita sedang marah, biasanya apapun itu akan diucapkan. Bahkan kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang itu biasanya terucap semuanya. Mulai dari M, O, N, Y, E, T. Terucap semuanya. Kalau apa? Kalau sedang marah, biasanya begitu. Yang ironisnya lagi, yang parahnya lagi, itu orang tua marahin anaknya, menyematkan kepada anaknya itu kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang. Itu lebih parah. Kalimat orang tua yang disematkan ke anaknya lantaran dia marahnya tidak terkendali, itu bisa jadi itu bagian daripada doa. Kalau perilakunya seperti yang ada di kebun binatang, maka wajar karena doanya daripada orang tua itu sendiri.
Maka dari itu orang yang berimam adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya tak kala dia sedang marah. Karena sejatinya orang yang kuat adalah bukan orang yang pandai bergulat, orang yang menang dalam berantem. Tidak, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya tak kala dia sedang marah. Lalu yang ketiga apa? Orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yang surga adalah seluas langit-langit dan bumi, adalah wal'afina anin nas, orang yang memaafkan setiap kesalahan manusia. Terkadang kita merasa dizolimi, terkadang kita banyak salahnya, terkadang kita berbuat zolim, berlaku tidak adil. Nah, itu adalah kalau kita mampu memaafkan kesalahan, setiap kesalahan manusia, maka itu Allah akan mengangkat derajat kita. Karena di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang, pertama adalah orang yang memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi. Acap kali kita ini memberikan milih-milih, ngapain amat dia juga gak pernah mengasih sama kita, ngapain amat dia juga pelit. Nah, tapi kalau kita mampu melakukan itu, memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi, maka Allah akan muliakan. Lalu yang kedua apa? Memaafkan orang yang pernah menzolimi kita. Memaafkan, walaupun kita sudah dicaci maki, walaupun kita sudah dihina, walaupun kita sudah didiskreditkan, walaupun kita sudah dizolimi, tapi kita tetap memaafkan. Memang berat, Pak. Lalu yang ketiga adalah bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Terkadang itu berat juga. Udah diputusin silaturahmi, tapi kita tetap berusaha untuk menyambungnya. Itulah ketiga hal itu hendaknya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih sebentar lagi, kurang lebih 2 hari lagi, ya, kita akan menghadapi bulan yang amat agung, bulan yang sangat mulia. Maka dari itu menyongsong bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang suci, pikiran yang bersih, jiwa dan raga kita harus senantiasa dipersiapkan. Mental kita, iman kita, mal kita, bahkan ilmu kita persiapkan dalam rangka menghadapi di bulan Ramadan, sehingga di akhir Ramadan kita akan memperoleh ghufirolahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat sampai pada bulan Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian amaliyah-amaliyah ibadah di bulan Ramadan, dan pada gilirannya kita akan dicatat oleh Allah sebagai insan-insan yang betul-betul muttaqin. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.